Halo sob, ketemu lagi bersama saya, Bang Res. Mungkin di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial, tip dan trik bagaimana caranya menghilangkan iklan di MIUI 12, khususnya di Poco M3 ini ya. Mungkin sebagian orang ada yang merasa terganggu ya dengan adanya iklan di MIUI 12 ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana caranya menghilangkan iklan di Poco M3 ini atau di MIUI 12, apalagi pada saat kita membuka aplikasi. Ada beberapa aplikasi setiap yang kadang kalau kita buka dia selalu ada iklan, bahkan pada saat kita akan menutup aplikasi kita harus nonton iklannya dulu. Kecuali kita langsung klik home ya, mungkin itu langsung keluar dari iklannya. Tapi kalau kita back, kita harus nunggu iklannya dulu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba atau berbagi tutorial sedikit bagaimana caranya menghilangkan iklan di MIUI 12. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk tutorialnya. Bagian pertama yang wajib kita lakukan adalah pada menu setting. Klik setelan, lalu klik sandi dan keamanan. Sekarang kita scroll ke bawah, lalu kalian pilih otorisasi dan pencabutan. Klik MSA, lalu nonaktifkan. Nah, di sini kalian tunggu sampai keterangan cabut berwarna biru, lalu kalian klik. Masih di menu yang sama, off-kan get apps, tunggu keterangan cabut berwarna biru, lalu matikan. Setelah itu kita kembali, pilih menu privacy, klik, scroll ke bawah, klik layanan iklan, off-kan layanan iklan. Oke, sampai sini tahap pertama selesai. Kita lanjut ke tahap kedua, masuk ke menu tema, lalu pilih profile, pilih setelan, lalu off-kan tampilan iklan. Selanjutnya, off-kan rekomendasi yang dipersonalisasi. Oke, tahap kedua selesai. Tahap ketiga, kita buka aplikasi Mi Video. Pilih profil. Pilih setelan. Off-kan rekomendasi online dan off-kan rekomendasi yang dipersonalisasi. Tahap selanjutnya, masuk tahap keempat, pilih unduhan, klik titik tiga di atas, pilih setelan, off-kan tampilkan konten rekomendasi, lalu klik OK. Tahap selanjutnya, untuk tahap 5 kita buka file manager, pilih garis 3 di atas, lalu pilih setelan, lalu pilih tentang, off-kan rekomendasi. Sekarang kita bisa lihat untuk di sini sudah tidak ada iklan. Untuk nomor 6, kita masuk ke aplikasi keamanan, lalu pilih setelan, scroll ke bawah, off-kan terima rekomendasi. Sekarang kita kembali, pilih pembersih lanjutan,
pilih titik tiga di atas, scroll ke bawah, off-kan terima rekomendasi. Kita kembali, scroll ke bawah, pilih kunci aplikasi, pilih setelan, off-kan terima rekomendasi. Lanjut tahap 7. Di sini saya buka aplikasi Mi Browser. Pilih profil. Pilih setelan. Scroll ke bawah. Pilih privasi dan keamanan. Scroll ke bawah. Off-kan layanan yang dipersonalisasi. Lanjut untuk nomor 8 atau yang terakhir, kita buka aplikasi musik. Pilih yang saya lingkari. Pilih setelan. Lalu setelan lanjutan. Scroll ke bawah. Off-kan tampilkan iklan, lalu off-kan tampilkan rekomendasi online di halaman awal. Oke, itu dia tutorial singkat dari saya mengenai cara menghilangkan iklan di Poco M3 atau di MIUI 12 ya sob ya. Sekarang kalian bisa mencobanya untuk tahu lebih jelasnya. Nah, untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian juga bisa lihat-lihat video saya sebelumnya, siapa tahu ada yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan salam sukses, terima kasih untuk kalian semua.